Oke teman-teman, dapat kita. Ih, mantap ini. Ukuran kaparnya. Saya lihat ini. Ya teman-teman, sekarang kita akan bersiap-siap mencari umpan untuk rawai kita. Ya, mantap. Sip. Kapar. Hai. Kita cari secukupnya untuk umpan rawai. Ngerai jika ngerai. Empatnya. Oke. Mantap. Iya, cukup ya untuk umpan rawai. Setelah ini kita akan kembali mengumpan rawai yang ada di sana. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan kami. Mantap. Panan dimulai. Baung target kita. Ya, memang kalau kondisi seperti ini memang baung bang. Dan secara sudah diprediksikan gitu nah. Oke teman-teman, kita lanjut terus pengumpanan kita. Ya. Oke, terus. Bisa sedikit lagi pengumpanan kita. Dan kita akan periksa pagi besok sekitaran pukul berapa? Intinya pagi ya lah. Pagi biar ikannya enggak lepas. Sip, mantap bro, mantap. Angkat. Mantap. Sip. Mantap. Ikan kapar. Ikan kapar kawan-kawan. Nah, bisa dilihat. Main untuk balut. Oke, lanjut pentira yang lain. Bungkas kan itu. Kita lihat apakah ada isinya. Mantap. Kapar semua. Umpannya udah habis. Kenyang ikannya lah. Lumayan. Buat makan. Oke, teman-teman, satu itu lagi. Bisa dua lah ini lagi. Orang yang itu. Lumayan ini kayaknya. Bergerak kah? Bergerak. Kita lihat. Wih, mantap. Puyuh ije lah. Wih, ada ikan puyuh, teman-teman. Lumayan, ukuran. Kapar yang ada di Kalimantan ini. Sip. Dah ikan puyuh satu. Nah, buat makan. Sip. Buat Johu Asem. Buat Johu Asem, kawan-kawan. Duh.
Puyuh kuning. Puyuh kuning, puyuh kuning. Mantap. Puyuh behenda. Atau bisa juga disebut dengan puyuh pare. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di lokasi dan kita akan siap memeriksa rawa yang kemarin kita pasang umpan. Oke teman-teman, ya, ikuti terus video. Mantap. Oke teman-teman, nampaknya ada yang dapat. Pantik kah? Lumayan. Oh. Pantik, pantik. Pantik. Ini pantik namanya ini. Coba lihat. Sip. Mantap. Ada dapat lagi pantik. Pantik lagi sepertinya. Ternyata pantik. Tempat yang kemarin ternyata di sini. Gambar lagi. Pantik, saudara, pantik. Pantik, bro. Pantik, pantik. Lihat. Mantik, nah, bro. Pantik, mantap. Mantap. Buat dibakar. Sip. Behau kah? Ikan gabus, teman-teman. Ikan gabus. Ikan gabus. Oh. Kita lihat. Oh. Lumayan. Mantap. Mantap. Sip. Sip. Wis. Sip. Ikan gabus. Ah, bro. Sip, gabus, bro. Mantap. Mantap gabus buat kita bakar, bro. Ikan gabus, guys. Oh, so. Oh, stop. Bekempang. Astaga, ada apa inilah? Makan. Dia ada binatang buas nih. Datang buas predator lagi lain. Teman-teman. Seperti ini ada predator lain yang makannya. Astaga, saya kita ambil cari. buat umpan. Oke. Lanjut yang lain. Gabus sudah. Gabus, gabus, gabus. Wah, mantap nih. Wah. Sip, sip. Lihat. Mantap. Wah. Wow. Sip, lumayan ukurannya teman-teman. Sip. Nah, dapat lagi teman-teman. Wah, lumayan, lumayan. Wih, sip, sip. Mantap. Ini rekan. Mana lihat teman-teman. Lihat. Sip. Mayan. Mantap. Mantap. Mayan misalnya guys. Mantap. Lanjut, lanjut. Oke teman-teman. Dapat kita. Ih, mantap ini. Lumayan besar nih. Mantap. Ah, bisa dilihat. Mantap guys. Mantap. Sip, mantap. Lumayan ukurannya. Ukurannya gede. Mantap guys. Oke, sip, sip, sip. Lanjut. Jendai kah? Wih, ada lagi teman-teman. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Tangkap, 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 tangkap. Oh. Sabar, sabar. Mantap, lumayan juga. Sip. Gabus lagi teman-teman. Gila bro. Mantap bro. Mantap. Track. Ada lagi, ada. Ada lagi, satu lagi guys. Ada lagi. Satu lagi guys. Satu lagi. Mantap. Aduh.
mati teman-teman. Sayang sekali. Kita ambil saja. Sip. Terus kita lanjut rawa yang lain. Oke. Okay? Mantap. Sip. Mantap. Sip. Dapat lagi teman-teman. Wih, lumayan ini sepertinya. Nah, teman-teman. Oh. Nah, apa ini ikannya lah? Gabus ternyata. Mantap. Sip. Lanjut. Di depan ada lagi. Nah, mantap. Apa nih, gabus lagi kah? Wah, gabus. Wih, di sana ada lagi kayaknya. Wih, kenapa tuh lah, kena cakar. Astil deh. Ke hewan lain. Oke, di depan sepertinya ada lagi. Coba kita cek lagi. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, beginilah lokasi rawa Kalimantan. Biar dilihat. Sip. Mantap. Satu ekor. Dapat lagi, teman-teman. Kita lihat, pasti gabus lagi nih. Astaga. Riliskan ya. Rilis lah. Kurikan. Kira besar tadi. Oke, lanjut. Yang lain. Masih ada sisa sedikit rawa kita. Mantap. Kita selesai memeriksa rawai dan sekarang lanjutkan dengan memeriksa tampirai perangkap ikan. Dan yang pertama hasilnya lumayan. Mantap. Lanjut tampirai yang lain. Sip. Lumayan teman-teman yang ini. Lumayan dengan perangkapnya. Dengan perangkap yang banyak banyak sobeknya, banyak bocornya. Lumayan lah. Memalar aja kan. Ya, coba Bang lihat yang anu tuh, kekaparin. Tuh, kekaparin. Besarnya, besarnya. Nah, ini teman-teman ukuran kekapar yang ada di tempat kami dulu. Ini apa ini? Keong. Keong kalambuey, kalambuey kalau di sini disebut kalambuey. Keong kalambuey. Kita lepas. Wow. Mantap. Itu namanya kapar. Jano kapar bekuti namanya. Kekapar bekuti. Kok bisa kapar putih? Nah, teman-teman. Mantap kan? Nah. Ukuran kaparnya. Nah. Lihat jelas. Mantap. Aduh. Nah, sini enggak. Oke, lanjut. Tampira yang lain. Coba lihat yang di dalam ini yang kemarin, teman-teman. Buka. Wah, lumayan. Kapar dengan apa itu? Lele. Oke, sip. Mantap, lumayan. Buat kita, sip, teman-teman. Makan hari ini. Buat makan.
Oke, lanjut. Ini guys, hagerek hagoncang sudah ini. Hagurak-gurak guys. Mayan kan. Mayan. Warna anu kapar gitu. Yang dulu menggurak loh ini. Kurang menggurak bang, tapi ya tetap ya, bersyukur. Nah, airnya guys. Nah, airnya guys. Ini, lokasinya, ini juga berbeda yang, lokasinya. Lokasi yang dulu agak surut. Yang kemarin tempat yang banyak agak, itu agak surut. Ini kan mau banjir lagi nih, nanti kita pasang lagi. Oke, tetap ikuti terus perjalanan kami di channel ini. Subscribe, mantap. Satu lagi teman-teman, ini lihat kayaknya ya, lumayan juga tuh katanya. Wih mantap, lumayan sip. Nah bisa dilihat ikan kapar gurih, kapar ikan gurih. Yo asem. Ikan gurih kapar. Oke, lanjut. Ya, teman-teman, kita periksa tempira yang terakhir. Ini ya, jalur rawa yang sudah kita periksa tadi. Oh, masih ada lagi kah tempiranya? Oh, ini berarti belum terakhir ini. Apa ini? Banyak kuman, anak-anak. Astaga, kuman, guys. Anak kuman, teman-teman. Anak kuman, guys. Aduh banyak lah bagai. Banyaknya enak kan teman-teman, bunyat tuman. Oke teman-teman, jadi ikan toman yang kecil ini tidak bisa dianukan dibuat makan karena terlalu kecil juga, jadi kita rilis untuk habitat selanjutnya, untuk perkembangan selanjutnya. Terlepas. Biar besar, biar di besar rawa ini saja. Biar dia lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Sampai 5 kilo. Oke, sip. Kembali lumayan, ke alamnya. Banyak tadi. Lumayan. Bang, ya. Aduh, licin. Aduh. Licin, teman-teman. Nah. 40 kungan, teman-teman. Lihat apa ya, lucuk. Pasim, ada lagi sisanya. Okay, licin teman-teman. Apa? Habis. Banyak sisa kepar dan kapar tadi aja. Oke. Lanjut. Dan ada sisa terakhir tempirai kita. Keadaan airnya keruh tadi. Wih, lumayan. Masih ada ternyata. Ada anak apa itu? Keranda enggak? Bihong. Bihong. Anak bihong. Putih ya warnanya. Mana yang anak bihong itu? Kita ambil. Nanti kita pasang di belakang sana. Kita pas kemarin itu. Anak bihong. Ada. Mantap. Sip. Oke teman-teman, dan inilah hasil kita hari ini. Kita kurung ke dalam kurungan seperti ini. Oke, lumayan ya pendapatan kita. Lumayan. Kapar, gabus, lumayan lebih banyak gabus. Kaparnya kita kurung yang di kurungannya satu sini. Oke, okay. Oh ini lumayan besar ini. Wah. Wow.
TKP-nya. Mendesain guys. Mendesain TKP. Mendesain TKP. Di sini tadi ada lagi sih. Ada mantik tadi. Oke. Dan ini teman-teman hasil kita hari ini. Oh, mantap. Oh, hasil hari ini lumayan. Lumayan lah. Lumayan. 2 kilo. 2 kiloan adalah. Lebih. Ya, sekitaran lah. Lebih 3 kilo. Oke, kita lanjut menabung ke kaparnya. Nah, ini teman-teman kurungan ke kapar kita. Bisa dilihat. Banyak lah. Bang kata lagi. Wih. Lumayan. Ada ikan lele dan kapar hasil tempira itu ditabung ke sini teman-teman. Dan yang tadi kita dapat juga kita tabung ke dalam kurungan itu. Oke, terus saya sudah dan kita kasih makan. Ya, sawit. Buat makanannya. Mantap. Nah, ini dia hasil kurungan kita. Oh, teman-teman. Kapar. Mantap.